apa yang korang boleh buat melalui barang-barang yang dah dibuang dan sebenarnya barang tu boleh digunakan kembali untuk menjadi dekorasi rumah anda. Alright, so, macam tadi Iwan dah sharekan dengan korang, iaitu macam contoh barang seperti botol ataupun kertas dan majalah, macam mana korang boleh manfaatkan barang-barang tu untuk korang dekorasi rumah korang. Selain daripada tu, korang juga perlu tahu sebenarnya dengan menggunakan barang buangan yang digunakan semua tu boleh menjimatkan kos, sebab anda dah tak perlu beli lagi barang tu sebab barang tu dah sedia ada kat korang. Dan salah satu sebabnya menjimatkan kos. Alright, sepertinya selalu macam orang yang kita boleh nampak kadang-kadang ada juga minat-minat, contohnya diorang mengumpul tin-tin. Kita tak tahu apa sebab kan. Ada setengah juga yang menyimpan tin tu, diorang juga menggunakan tin tu untuk membuat sebagai hiasan. Selain daripada itu juga, dengan menggunakan barang recycle juga dapat mengurangkan pencemaran dan pembaziran sumber tenaga. Contohnya macam kita, jika kalau kita tak beli, benda tu masih di dalam proses pembuatan, manakala macam ayat assignment. Macam contohnya macam dalam proses nak membuat tu memerlukan sumber tenaga, contohnya macam api ataupun minyak, itu pun boleh menyebabkan sebenarnya pencemaran. Selain daripada itu juga, jika banyak sumber contoh seperti plastik atau botol ni, dia juga boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar. Seperti yang korang nampak, macam contohnya dekat apa sekeliling korang, kolam contohnya longkang penuh dengan botol-botol yang orang buat sekeliling kan. So hari ni kita orang nak galak korang, apa kata korang gunakan botol yang korang beli tu untuk korang decorate rumah korang untuk menjadi benda-benda yang cool dan hip, supaya kita manfaatkan benda yang ada. Sebab apa yang Iwan nampak sekarang ni, kalau kita perasan sebenarnya generasi dulu kita tak nampak diorang manfaatkan barang-barang apa yang ada. Tapi kita boleh nampak sekarang generasi X dengan Y ni, diorang lebih banyak berfikir untuk supaya bila lebih simple dan ia akan nampak lebih menarik sebenarnya. Itu antara-antara kos yang korang kena fikir juga sebenarnya. Sebab di samping kita memanfaatkan apa yang ada, kita juga sebenarnya setidak-tidaknya kita dah selamatkan bumi kita untuk generasi kita akan datang. Itu antara sebab-sebab kenapa korang perlu menggunakan barang recycle untuk menjadikan perhiasan rumah korang. Alright,